Wah, suara monyet. Tuh Iman. Ya, Basud. Ya Allah. Saya duduk di sini bersama Aulian dan juga Iman, ngeri juga ya. Banyak suara monyet. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Abi. Ya, Aulian. Abi. Aulian. Abi. Eh. Satu gitu orgus. Banyak suara monyet tuh. Eh, tumben ini Aulian kok nangis ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya bajak dulu videonya Kang Irlan, ditemani sama siapa nama channelnya? Maman Hafiz. Maman? Hafiz. Hafiz, ya. Sekarang kita mau kemana, bro? Kita mau ke Adventure. Adventure ke air terjun ya? Ke air terjun. Coba, ini youtuber pertama sambil ngasuh anak kecil ya. Iya, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan opening Kang Aman ya, karena saya susah megang kameranya. Kita mau adventure sambil ngasuh ini ceritanya. Di sini juga ada ide adventure nih. Nah, ini beneran adventure hari ini. Alhamdulillah nih bisa bareng orang-orang Makkah. Kita mau adventure kemana Kang Aman? Mau adventure ke bahasa Arabnya itu salal. Salal itu adalah air terjun. Bahasa Sundanya itu curug ya. Curug ya. Itu masih daerah Makkah. Iya, masih ada daerah Makkah, cuman di luar Tanah Haram. Iya. Saya yang orang Taif nih baru tahu bahwa di Makkah ada air terjun Kang Ilan. Masa? Iya, benar banget. Oh, berarti ini jarang nonton video kita, Kak. Iya. Iya, cuman gitu aja, enggak percaya. Dan yang lucunya ternyata di air terjun di sana itu banyak cebong ya. Wih. Cebong? Iya. Cebong tuh burui. Buyur, buyur. Burui iya. anak Bangkok. Ini Aulian kayaknya udah tidur ya? Tidur ini. Ya Allah, ini kalau dibawa naik mobil seperti ini. Iya, tidur pastinya. Tidurnya aja so ganteng tuh, lihat tuh. So ganteng. Iya sih, keren. Jadi untuk kali ini saya ngasuhnya bukan cuman Aulian doang ya, ada lagi nih. Satu lagi namanya Iman yang sering masuk vlog saya juga. Iman. Kenal ke Iman? Hai Menro. Malu ya Man ya, ini banyak orang mungkin gak mau banyak ngomong. Ini kalau di kamera ini sombong amat. Kita lihat dulu situasi jalanannya. Nah, di depan itu ada ini ya, perbatasan tanah halal dan tanah haram. Sekarang kita lagi berada di tanah haram. Ini kan perbatasannya ya? Ya, depan itu ya. Iya. Sebelah kanan. Iya, ini nih. Ini sekarang kita udah nginjak tanah halal musik. Nah, ini di depan adalah Universitas Umul Qura ya. Umul Qura Umul Qura University. Jadi jalan ini Kang Aman, ini jalan yang sering dilalui oleh para jamaah haji ataupun jamaah umroh yang mau berziarah menuju ke Padang Arafah nih. Iya. Ini Padang Arafah ke sebelah sana ya. Kalau Padang Mahsyar di sebelah mana, Tad? Hah? Itu nanti aja. Nanti ya. Udah jangan ngomong-ngomong itu. Nah, ini Umul Qura. Untuk masuk ke universitas ini tuh persyaratannya rumit ya. Tahu nggak, Tad? Itu persyaratan untuk masuk ke Universitas Umul Qura. Persyaratannya yang saya tahu itu harus daftar di Indonesia. Iya. Iya. Harus berapa orang yang untuk dites, iya. Di sana nanti akan mengikuti tes. Maka setelah dites lolos, insya Allah di situ diterima. Ada persyaratannya kurang tahu kan? Iya. Ada tes dulu di sana ya? Iya. Tes ya. Iya. Iya. Dan itu di depan kita adalah Mas Awi ya. Jadi kita konvoy. Ada berapa mobil ini kita? Ada 3 mobil. Ya, nah, ya. Kalau mau ke Arafah di sini kan Lan ya? Iya, tinggal naik ke atas. Iya, ya. Di sini naik ke atas terus ke kiri ke sana ke Arafah. Ini sekarang nih bentar lagi bulan haji nih, Ustaz. Kira-kira ada nggih jamaah dari kita nih?
Oh ini Kang Ida, ini kan berita terus nih. Oh ya beritanya. Gimana Kang Ida? Untuk berita haji dari Kang Maman tuh, Ustaz Maman insyaallah. Iya, bagaimana sekarang tentang haji? Kalau menurut saya haji ini kayaknya masih seperti tahun yang kemarin karena yeah. Corona masih bertambah lagi, yaitu kemarin itu sekitaran 300 Kang. 300 ya? Iya. Sekarang 500 berapa? 5 ya? Iya, 530. Oh, terus naik ya. Berkeliaran terus ya corona ini. Aduh. Iya. Makanya agak 50-50 itu haji itu seperti tahun sebelumnya kayaknya. Kita tunggu ya keajaiban nanti seperti apa, apakah diadakan tapi dengan kuota yang terbatas? Benar. Apakah sama sekali tidak diadakan? Itu hanya Allah yang tahu, karena bulan Ramadan aja belum terlewati. Oke Kang Alman, berhubung ini kita perjalanannya masih agak lumayan jauh ya, nanti kita sambung lagi videonya kalau misalnya sudah sampai air terjun ya. Benar banget, yuk kita lihat keindahannya air terjun nih. Sama Ulian sekarang udah bangun ya Ulian. Hei, tapi masih Ulian. Apa sih kalau bahasa Sunda itu lulungu. Masih lulungu kene ya Uliannya. Nanti ya sebentar kita ngobrol bareng Ulian ya. Balita ini mau adventure ceritanya nih. Oke, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, tetap ikuti terus videonya, nanti kita sambung lagi videonya di sana, dan jangan lupa di subscribe. Ya teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai nih ke lokasi. Di sini ada Iman dan Kang Alman, kemudian ada Ida Adventure, ada Mas Awi dan teman-teman yang lain sudah berangkat duluannya ke sana. Nah, jadi lokasinya di sini. Yalah Iman. Sekarang saya bersama Aulian dan juga Iman mau siap-siap nyusul mereka ya ke sana. Enggak tahu ini sekarang airnya masih ada atau enggak nih. Dan di sini banyak sekali ya monyet-monyet yang gelantungan tuh, tapi nggak kelihatan di kamera ya di sana di atas. Abi coba hatiin. Yes, Mi. Abi coba dor. Dor, oh, Iman nemu ini nih, nemu restoran. Nah, ya lah. Betul, Abi, betul guys. Dan sepertinya untuk saat ini nggak ada pengunjung lain ya. Biasanya banyak orang Arab di sini yang berkunjung ke tempat ini. Ini adalah pengalaman pertama Aulian diajak adventure bersama para YouTuber yang lainnya di sini. Di sini ada YouTuber dari Jeddah, dari Mekah juga. Gimana ya lah. Jalannya ini lumayan susah ini, banyak batu-batu. Seperti ini. Kira-kira saya bisa enggak nih naiknya? Kok tempatnya berbeda ya seperti tempat yang dulu. Pahala Iman. Ya Allah, jalannya susah juga ini. Tuh ya, seperti ini jalannya. Apalagi saya bawa bayi nih, bawa Ulian. Ulian. Hey. Ulian. Kita sudah sampai nih. Kita mau melihat air terjun ya. Bismillah. Taliman. Abi, siapa? Lihat ini Aulian mau megang kamera. Tuh, Aiman mau naik tuh. Yalah MC. Mantap. Abi semua ya. Timo ya, sah? Tole. Tuh, kata Aiman ada air. Tole. Hup. Iya. Tole. Itu ada Mas Awi tuh. Mas Awi, assalamualaikum. Alhamdulillah di sini ada Mas Awi juga. Alhamdulillah. Mas Awi, yang saya lihat sekarang di sini. Apa Iman? Oh, ada hewan kata Iman. Ini hewan nakal nih, pegang. Apa itu? Lulululululululul. Aulian, anteng ya lihat ini. Iman lihat ketakutan. Mama. Kayaknya saya nggak bisa naik deh. Bisa nggak kira-kira ya? Jangan. Itu nanti keperahan bahaya. Abi semua ya. Ayo, Pimo ya sah. Itu ada air ya. Mas Awi. Sepertinya tempatnya ini beda dengan yang kayak dulu ya. Banyak perubahan sekarang di sini. Lebih sepi lagi. Lebih sepi lagi. Airnya tapi bersusut kurang karena musim panas. Kang, bisa enggak naik ya, Kang? Susah ini naiknya. Aiman kayaknya enggak bisa naikin, Aiman. Bisa, percaya
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iman, ente awal. Duh, sausa om. Ayo, man, man, man. Man. Turun, Mas. Ya, sama Mas Awi sana. Ya lah, ruh. Ayo, Aiman sama Mas Awi ya, tuh diajak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, saya bisa naik enggak ke sini? Hati-hati, Kang Iran. Aduh. Lumayan ini juga ya, menantang juga ini. Apalagi bawa olian ini. Duh. Soalnya batunya licin ini. Abi kamu kemana? Ditanyain Abi kamu kok kamu katanya? Iya. Aiman kan saya manggilnya Abi itu. Waduh, saya susah ini. Harusnya awalnya di belakang saya nih digandong. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kepreset saya, Kang Irwan. Takut ya? Iya. Ini. Ya Allah. Nih, kalau enggak mau naik. Apanya? Makanan kita enggak mau makan juga. Bisa enggak Mas Awi kira-kira? Wah, ini bahaya nanti. Cinta takut. Bahaya ya? Jangan serius takut. Takut bikin kamu. Turun. Ya udah. Kepreset ini sepatunya licin lagi nih. Ya udah jangan dipaksain. Aiman, tal Aiman. Hah? Tal. Makan duluan. Almanya mana orangnya? Berhubung jalannya sangat menantang sekali ya teman-teman, jadi kemungkinan saya tidak ikut naik ke atas. Enggak. Itu ada Khairul Azam di atas ya. Nah ini Khairul Azam nih. Oke, silakan lanjutkan. Ayo. Tali Iman. Ya ajak Mas Awi. Takut kalau sama anak kecil itu saya. Mas hati-hati. Licin soalnya ini. Bener kan? Aiman jatuh. Tuh, untung dipegangin. Wah, hati-hati. Kalian nih MC yang tahu. Aduh. Ya berhubung jalannya seperti tadi ya, sangat curam banget. Jadi saya gagal naik ke atas. Apalagi bawa olian nih. Saya tidak mau mengambil resiko ini. Ada kodok tuh. Eman, sup. Hewanat. Ada kodok kecil tuh. Tuh. Aulian seneng ya. Eman, keep in tambah cukup. Nah, ini ada air ya. Ini saluran dari atasnya airnya nih. Tuh. Bersama kalau mafi. Kalau misalnya kita naik sampai ke atasnya itu kurang lebih sekitar 40 menitan lah baru sampai. Kemungkinan bisa jadi sampai 1 jam. Abi. Hei. Isfi? Lah, mai kedar. Aiman barusan ngajakin ke atas ya. Ngajakin ke atas puncaknya. Tapi saya enggak mampu. Oke, kita menunggu saja di sini. Sepertinya ini kotoran monyet nih. Tapi ye. Ye. Tali man. Nekat saya adventure bawa anak kecil ya, bawa anak bayi. Bawa Uli. Jangan, enggak boleh. Aduh. Terus jelasin nah. Oke, sekarang kita duduk aja di sini nih. Kita cari batu. Nah, kita duduk di sini nih. Bet ini, Abi. Ya Allah, ini enggak ada orang lain ya. Saya di sini cuma bertiga. Aulian, Abi, Aiman dan juga saya. Abi. Ispi. Ini kali banding, lah kali banding ni tak ada orang cuci jujur. Ngomong naon Aiman, tengarti. Aduh, jangan. Malah ditutup pakai topi. Tuh berisik suara-suara monyet tuh. Abi sati. Ada kird. Kird. Ayo kird. Wena. Kira. Ini nafifuk. Dari mana ruhina? Iman barusan bertanya ya itu apa katanya yang suara kuki. Kata saya itu suara monyet. Monyet. Aduh, takut juga ya banyak suara monyet di sini.
Tuh, kedengeran enggak? Naik tidak saya, Man. Jadi saya tidak ikut naik ya ke atas, terpaksa nunggunya di sini. Apa ikut, Pak? Dulunya tempat ini sampai ke sini nih banyak airnya nih. Tapi sekarang berhubung mungkin musim panas ya. Makanya orang Arab juga tidak ada yang ke sini. Jadi yang datang ke sini cuma kita doang ini orang Indonesia saat ini. Tapi kalau misalnya di sini banyak airnya sekarang, wah seru juga. Ini Aulian megangin terus ya. Pengen ngambil kamera seperti ini. Tuh. Wah, suara monyet. Tuh Iman. Ismasud. Ya Allah. Saya duduk di sini bersama Aulian dan juga Iman, ngeri juga ya. Banyak suara monyet. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Abi. Ya, Aulian. Abi. Aulian. Abi. Eh. Satu kilo organ. Aiman. Sah. Aulian, jangan sampai kita kemalaman di sini ya. Eh, jangan nangis. Aduh. Mana sana? Aulian seperti mau nangis. Eh, MC kamera, MC. Aduh. Eh. Aulianya kok mau nangis sih? Iman. Aulian sepertinya kepanasan ini. Banyak suara monyet tuh. Eh, tumben ini Aulian kok nangis ya? Emsik. Abi. Ini Aulianya tumben ya rewel. Ya teman-teman, itulah video adventure saya kali ini bersama Aulian dan juga Aiman dan juga para YouTuber yang lain. Tapi mereka sudah naik ke atas ya. Abi tuburuhina. Sampai ke puncaknya sana kayaknya mereka mau renang. Abi tuburuhina. Lah, mampir. Oh, Iman pengen ke sana. Ilan runa. Intayalah. Muskilah badan. Itu kok? Ayo aku. Iman lagi pengen ke atas ya. Mungkin Aiman pengen renang, tapi kita tidak bisa naik ya. Karena jalannya lumayan curam. Kalau punya anak tuh kasih nama Abu Jahal. Nah, ini teman-teman baru saja turun nih dari atas. Ada yang renang gak tadi? Ah, ini semuanya. Oh, semua renang ya? Masya Allah. Saya paling ekstrim lompat dari atas. Ini udah persiapan tuh bawa salinnya. Aslinya mukanya seger-seger yang habis renang. Ya. Iya ya. Lain sama saya. Kamang renang? Enggak. Enggak ya, enggak bawa salin ya? Saya takut gak bisa renang. Dulu udah dilarang sama Umi. Eh, Aulian. Digendong sama siapa ini Aulian? Ayo kita ke sana dulu. Ayo, kita mau makan ini ya? Udah maghrib ini. Ayo siap. Saya belum ini udah burit ya, udah maghrib. Kita mau siap-siap makan dulu. Ini kuncinya nih. Mas Awi udah pulang. Ayo. Mas Awi udah pulang duluan katanya tadi mau nutup pintu. Asyam. Ayo. Kopian saya di kunci siapa ini Kia nih? Iya, Basir. Ayo pulang dulu. Kita sekarang mau siap-siap pulang ya sambil makan nanti di dekat mobil. Ya itulah video saya kali ini. Jadi adventure bersama Aulian dan juga Iman. Kita gabung dengan YouTuber-YouTuber dari Mekah, dari Jeddah juga. Bahkan ada yang dari Taif loh, Kang Ida ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Saya di sini Kang Ida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu Aulian digendong sama Khairul Azam.